Dinas Kesehatan Kota Bogor, berlokasi di Jalan RM Tirto Adi Suryo, nomor 3, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dinas Kesehatan Kota Bogor memiliki 2 gedung, yaitu gedung A dengan 1 lantai dan gedung B dengan 2 lantai. Berikut kami sampaikan prosedur keselamatan kerja saat terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi dan kebakaran. Jika terjadi gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Segera lindungi kepala Anda dengan kedua tangan Anda, berlindung di bawah meja, atau merapat ke dinding yang kuat. Jika gempa sudah berakhir, segera keluar melalui pintu keluar secara teratur dengan mengikuti petunjuk jalur evakuasi. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Apabila Anda terjebak dalam kepulan asap, segera keluar melalui pintu keluar secara teratur dengan mengikuti petunjuk jalur evakuasi. Berjalan merangkak atau berjalan merunduk sambil menutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan yang sudah dibasahi air untuk menghindari gas beracun. Pada setiap keadaan darurat, tetap tenang dan jangan panik. Berjalan dengan cepat tetapi jangan berlari. Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas saat evakuasi. Utamakan ibu hamil, lansia, dan orang cedera. Pegang handrail ketika menuruni tangga. Berjalan dengan tertib menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Jika sudah berada di lantai dasar atau sudah di luar gedung, ikuti arahan petugas, berjalan menuju titik kumpul yang berada di area parkir kendaraan. Setelah tiba di titik kumpul, selanjutnya ikuti arahan koordinator keselamatan untuk memastikan jumlah rekan kerja yang bersama dengan Anda. Demikian prosedur keselamatan kerja ini kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian bagi kita semua. Kerja sehat dan selamat untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Terima kasih.